أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة الشيخ سيد أحمد الهاشمي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya man huwa fi uluhihi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi fi'alihi hamidun, ya man huwa fi majdihi munirun. Allahumma akrimni minka binuril fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga terhunjam di dalam hati bahwa idola hidup kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai orang yang paling berjasa, manusia yang paling baik, budi pekertinya yang paling luhur, akhlaknya yang paling layak dijadikan contoh. Hari ini kita akan terus membahas setelah seminggu yang lalu, yaitu dari kitab Mukhtarul Ahadis, yaitu kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dari kumpulan hadis ini kita mampu menghadirkan di dalam hati. Bayangkan sama kita ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 1433 tahun yang lalu sudah mendahului kita. Tetapi rasanya baru kemarin masih hidup beserta kita karena sedemikian cintanya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabi, pada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, dengan sholawat itu mampu mengikatkan rasa cinta kita. Sehingga karena cinta inilah kita mudah-mudahan dituntun seolah-olah kita mendengarkan hadis ini berasal langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akan membekas di dalam hati ketika ilmu ini sungguh-sungguh. Bahwa umur kedua dari seorang makhluk adalah kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama beliau selalu disebut-sebut di dalam panggilan azan 5 kali sehari, solawat dan seterusnya, masya Allah. Baik, kita masuk di dalam bab Hamzah tentang hadis yang ke-10. Ibni Adam ati rabbaka tusamma akila wala ta'asihi fatusamma jahilan. Rawahu Abu Nu'aim an Abi Hurairah. Hai anak Adam, taatilah Tuhanmu, maka engkau disebut orang yang berakal, dan janganlah mendurhakainya,
sehingga disebut orang bodoh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang mentaati Rasul adalah orang-orang yang mampu mengendalikan satu dirinya, hawa nafsunya, menundukkan akalnya. Karena dikatakan di dalam hadis yang lain, siapa yang mengandalkan akal dia tersesat. Ada orang yang mengandalkan akal saja, memakai akal, akal ini, akal aja diutamakan. Contohnya adalah para orang ateis. Dia faham yang dipakai adalah faham eksistensialisme. Semuanya harus diraba, harus masuk pada metode ilmiah dan lain sebagainya. Sementara bahasa iman itu bahasa goib. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, itu semuanya hanya bisa dituju dengan bahasa iman. Maka akal yang sehat, orang yang berakal di sini adalah akal dalam tuntunan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang ini menjadi pintar. Kenapa? Yang disembah adalah zat yang azali, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan Allah itu ada sebelum adanya alam semesta. Sebelum adanya apa? Tidak bermulaan dan tidak berakhiran. Sehingga inilah Tuhan yang layak untuk disembah. Bukan patung, bukan juga patung dewa yang berkaki banyak dan bertangan banyak. Bukan juga dari golongan manusia yang butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Masa kita menyembah yang sama dengan kita? Tidak mungkin. Maka orang-orang yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia adalah orang-orang yang bodoh, jahil. Dari Nabi Ismail sampai dengan Nabi Muhammad, bangsa Arab itu tidak pernah ada nabi, barulah Nabi Muhammad sebagai nabi penutup. Maka kondisinya adalah orang-orang kembali kepada kejahilan. Anak perempuan dikubur, mabok, zina, dan perbuatan-perbuatan jahil yang lain yang mereka ada-adakan. Sehingga mereka disebut sebagai orang bodoh. Oleh karena itu, kalau mau disebut berakal, patuhi Allah. Mau pinter, mau cerdas, ini dalilnya. Pinter itu bukan karena kehebatan kamu. Kamu jadi dokter spesialis, kamu jadi profesor, kamu jadi doktoral, kamu mampu melakukan tesis, disertasi, kamu menjadi guru besar, itu semuanya karena karunia Allah yang membukakan akal pikiranmu. Itu yang harus dipegang. Maka tadi doa, doa awal tadi, Allahumma ya man huwa fi uluhika inun, itu adalah doa ilmu-ilmu yang bersifat dari mukasyafah, dari doa-doa para ulama. Mudah-mudahan kita dibukakan akal pikiran kita sehingga mudah untuk memahami segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang ke-11. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi talak. Rawahu Abu Dawud fi sunnah. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talak. Karena Allah tidak menyukai perceraian. Mudah sekali sekarang zaman seperti sekarang ini, berantem sedikit, istri, suami, saya talak kamu. Main talak aja. Itu perbuatan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si istri langsung bilang, "Papa, janjimu tidak seindah dulu." Perbuatan halal yang paling dibenci. Kalau memang sudah tidak ada kecocokan lagi, tiap hari para saya piring habis, gelas habis, melayang, terus panci pada belentang-belentong, disebabkan peot-peot gara-gara kena kepala jidas orang, gara-gara berantem, tetangga semuanya sampai tutup kuping gara-gara teriak kesana kemari, tiap hari, tiap detik berantem, sudah tidak mungkin disatukan, maka pada kondisi seperti itu boleh melakukan talak. Tapi perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Kita mau gak dibenci Allah?
Makanya bapak-bapak yang hadir di sini, sayangilah istri. Istri mau apa? Beliin. Istri mau tas. Tasnya mereknya merek yang terkenal. Beliin. Dan ibu-ibu juga tahu diri. Bapak-bapak kerjanya pedagang pas-pasan, minta dibeliin mobil. Lirat tuh suaminya. Betul tak? Jadi harus adalah saling cocok-mencocokkan. Harus ada saling sayang-menyayangi. Sehingga tumbuh rasa kasih yang disebut sakinah, mawadah, warohmah. Hanya Allah yang memberi itu. Makanya di dalam doanya kita harus benar-benar tuh di dalam rumah tangga harus disadari huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Hanya dialah Allah yang memberikan rasa sakinah, tentram, damai, bahagia pada hati orang-orang mukmin. Sekarang mau mengharapkan ke siapa? Banyak orang-orang kaya, banyak duitnya, tapi suami dan istri saling serong. Tuh, lihat. Hati-hati nih zaman ayeuna. Nini-nini juga pegang handphone tah. Iya kan? Handphone-nya pengennya bukan lagi Samsung. Tapi yang merek terbaru. Iya kan? Lebih dari yang lain. Ya isinya WA-WA-an sama teman SMA. Padahal umur sudah 55 tahun. Apa kabar, say? Aduh. Coba. Itu tuh gak boleh. Menyebabkan rusak rumah tangga. Gak boleh. Istriku adalah bidadariku. Yang tercantik. Bapak-bapak kalau ngelihat laki-laki. Lihat laki-laki. Kalau bapak-bapak lihat perempuan cantik, buru-buru pulang. Mah, kemon. Gitu. Kemonnya kemana, Bu? Kita duduk-duduk, ngobrol. Rasa sayang itu harus ada suami dan istri. Jadi ulah para seawai, ya. Kita lanjutkan. Hadis yang ke-12, Bab Hamzah. Atani Jibril faqala. Jibril datang kepadaku lalu berkata, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail wa izzatu wa izzahus tigna'uhu 'anil nas." Hadis rawahu Baihaqi an Jabir. Jibril datang kepadaku lalu berkata, "Ya Muhammad, hiduplah engkau sekehendakmu. Sesungguhnya engkau pasti akan mati. Cintailah apa saja yang engkau inginkan. Sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Kerjakan apa saja yang engkau inginkan. Sesungguhnya engkau akan diberi balasan dengannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan orang mukmin adalah bila ia mengerjakan sholat malam, dan kehormatannya ialah bila ia tidak meminta kepada orang-orang." Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat di sini. Boleh kita berbuat sekehendaknya. Mau ini, mau itu, sepuas-puasnya di dunia. Hoyong terkenal. Hoyong rumah 10. Hoyong lapangan bola. Hoyong naon deui? Mangga, mangga loba ka hoyong. Tapi ingat, ente bakalan mati. Ada yang enggak mati? Semuanya pasti mati. Di depan saya ini adalah calon-calon mayit. Betul? Sepakat? Bisa aja, Paranu duluan, Pak Ujang duluan, Uda duluan, hari saya mah dipengker. Nah kalau dilihat-lihat di sini, ingat
Jadi orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kepada kematian, sehingga dirinya tidak akan tertipu oleh dunia. Kalau kita hubungkan dengan ilmu dari kitab Minhajul Abidin kemarin, pembahasan tentang bagaimana menghadapi dunia dan tidak tertipu oleh dunia adalah bersikap zuhud. Zuhud itu tahu dengan apa? Tahu dengan celaknya dunia. Innamal hayatad dunya illal la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan di atas dunia adalah permainan dan senda gurau belaka. Sehingga diri ini aku tidak akan tertipu. Bersikap zuhud. Punya duit banyak, banyaknya sampai berahaknya satu kamar penuh, duitnya merah-merah. Habis-habis, 7 turunan, tapi enggak diletakkan di hati. Akhirnya Pak Haji Ucup datang, assalamualaikum, anak saya mau sekolah nih, ambil. Siapa lagi, Mang Ujang, aduh, karburator truk rusak, ambil. Ambil. Mudah, jadilah orang dermawan. Karena di hatinya tidak ada sedikit pun rasa memiliki. Tahu bahwa ini adalah titipan. Begitu rumus dalam zuhud di atas dunia ini. Kemudian, cintailah apa saja yang kau inginkan. Cintai istri yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Bapak-bapak senyum nih ya. Tapi ingat, bakalan berpisah. Coba, ada yang nanya. Ustaz, saya nikah. Suami saya tabrakan. Saya nikah deui. Kena stroke, meninggal. Nah, ayeuna yang ketiga, saya nikah deui. Tahu-taunya sakit usus buntu, paeh. Yang keempat, kemudian saya nikah lagi. Sekarang kena serangan jantung, masuk ICU. Yang mau saya tanyain nanti saya di surga sama suami yang mana? Gitu katanya. Ya Allah. Itu mah kumaha Allah, wallahu a'lam bimuradi. Ya. Enggak usah dipikirin. Yang jelas berbuat yang terbaik bagaimana Allah memutuskan. Tetapi cinta karena Allah, suami istri akan ditemukan di surga nantinya. Jadi berbuat setialah dan jangan khianat kepada pasangan. Sekarang kita lihat, aduh, di Jakarta itu, di kota besar termasuk Bogor, perceraian itu tinggi banget. Angka perceraian itu tinggi banget. Miris kita. Mau ribut sedikit, langsung minta cerai. Langsung bawa koper. Pulangkan saja aku pada ibuku atau bapakku. Ya kan, lagunya begitu. Padahal ributnya cuma dikit, salah paham doang. Ya kan, terlambat gak bawa oleh-oleh, cuma gitu doang. Mending ngambek nas itu. Nah kalau udah begini hati-hati bapak-bapak ibu-ibu. Dicabut itu berkah rahmat dari rumah tangga. Kerjakan apa saja yang kau inginkan, sesungguhnya engkau akan diberikan balasan. Mau berbuat baik, mau berbuat dolim, semuanya dicatat oleh malaikat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar biji zarah. Biji zarah itu seperti atom. Kecil, tidak terlihat. Itu pun dalam timbangan. Jadi, silahkan kamu kerjakan, tapi kamu dicatat. Nah, iman ini nih, yang kelihatannya di akhir zaman ini, percuma revolusi mental apapun yang dilakukan kalau agama dijauhkan. Karena agamalah yang secara gamblang memberikan garis pembeda yang hitam dengan yang putih. Gak ada zona abu-abu. Gak ada. Ini gak boleh. Jangan ikuti. Ini Allah gak ridho. Jangan diikuti. Kalau kamu mau disebut orang bertakwa. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 ada 7 kriteria orang mukmin. Antara lain adalah 1, salat yang khusyuk. 2, berbuat kebaikan. 3, jaga kemaluan. 4, jaga mulut. 5, harus orang amanah, tidak boleh munafik. Pokoknya kita benar-benar petunjuk dari Al-Qur'an itu dipakai. Jangan dilepaskan. Nah sekarang ajaran agama alergi Al-Quran,
cuma jadi pajangan, atau cuma dibaca pada saat bulan Ramadan, itu pun kebut-kebutan. Udah juz berapa? Juz 5. Aing baru juz 2 iya teh. Ngebut. Enggak dipelajari, enggak dihayati. Ada majelis ilmu dijauhi, dituduh teroris. Repot. Repot. Akhirnya apa? Akhlak semua rusak. Enggak usah heran kalau angka homoseksual meningkat tajam, gay. Lesbian juga. Kemarin ada ini, ada. Kenapa aku naon ente cerai? Saya diselingkuhi oleh istri saya. Oh, ketemu siapa? Laki-laki mana? Bukan laki-laki, sama perempuan. Aduh, astagfirullah. Jaman ayeuna teh. Rusak, serusak-rusaknya akhlak. Kelihatannya aja bagus-bagus. Padahal rusak akhlaknya luar biasa. Itu akibat mangga. Silahkan kerjakan apa yang kamu suka. Tapi ingat, ingat, kamu bakalan mati. Ketika mati masuk kubur, kamu ditanya, gak bisa jawab. Diponten, di mizannya Allah, ditimbang. Jelek kamu, masuk neraka. Kalau kamu bagus, amal perbuatannya lebih berat, surga. Pilih mana, silahkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Disediakan sama Allah, jalan fujur, jalan takwa. Pilih sama kamu. Kamu punya otak, kamu punya akal. Kalau kamu masuk neraka, tinggal penyesalan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin di dalam kitab Ayyuhal Walad dijelaskan bahwa dengan usaha kerja keras, beramal ibadah itulah. Karena kita memang harus beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Kata Imam Al-Ghazali, di luar ilmu dan ibadah adalah batil. Makanya niatkan setiap pekerjaan untuk niat ibadah karena Allah. Jadi ibadah. Jadi ibadah itu ada dua. Ibadah hablu minannas, hablu minallah. Ini kita lihat. Dua-duanya harus sejalan. Hablu minallah aja. Sholat aja. Ibadah aja. Tapi parah saya sama tetangga terus. Setan. Nggak boleh, harus seimbang. Karena wujud daripada as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Mungkar di sini adalah perbuatan-perbuatan buruknya akhlak. Ada tetangga dapat nikmat karunia, hatinya sudah nggak senang. Itu dicatat semua oleh Allah Subhanahu wa taala dalam buku catatan yang sangat-sangat detail. Dan kemuliaan orang mukmin adalah bila ia mengerjakan sholat malam. Nah, ini kita latihan nih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita hidupkan malam. Tapi kita begadang untuk sesuatu yang enggak pas. Nonton bola, nonton YouTube, ningali handphone, terus aja handphone kieu sampai mata burem. Nah, itu tuh terbuang aja waktu. Padahal baca Quran, udah gitu sholat malam kita hidupkan di bulan Ramadan, dibiasakan, oh ini jam 3 misalnya, saya bangun, saya tidurnya misalnya jam 10, karena besok saya harus sahur, membantu istri, istri lagi masak, kita sholat malam, dibiasakan tiap hari begitu. Setelah sholat malam, baru kemudian kita tadarus, setelah siap, ya Pak, kita sahur, indah kan? Betul nggak? Kemudian, dan kehormatannya, tadi kemuliaan. Jadi kalau mau mulia, mulia itu dimuliakan sama manusia. Orang juga ngeliatnya, orang yang sering sholat malam. Coba lihat pancaran wajahnya, tekusem kayak aspal. cerah dan bersinar dan nyaah, kita senang, sayang kita kepadanya, terlihat mulia, baik tutur katanya, budi bahasanya, enak aja. Nah, tapi
ada orang yang meninggalkan itu, tidak mementingkan dan tidak mengusahakan. Dia ingin mengharapkan kemuliaan di penduduk langit maupun penduduk bumi. Itu bagaikan sesuatu yang mengada-ada. Dan kehormatannya ialah bila ia tidak meminta kepada orang-orang. Nah, sekarang ini banyak orang tangannya di bawah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kan? Kehormatan, tapi sekarang udah gak malu-malu lagi minta. Contoh, ini contoh ini. Ada, perkumpulan. Saya ingin memberikan kepada fakir miskin supaya kelompoknya itu disebut baik. Tapi minta-minta kesana kemari, bukan karena keikhlasan. Jadi cuma numpang doang. Kehormatannya kemana? Gak malu-malu lagi. Orang yang diminta-minta itu harus memenuhi kewajibannya. Datang, assalamualaikum, salam. Gak kenal nih. Saya bohong. Saya dari RT sebelah. RT sebelah tuh RT mana ya? Ya Pak RT-nya? RT 10. Ini mah RT 2. Satu aja udah ketahuan bohongnya kan. Oh iya, ada apa, Pak? Ini ibu saya sakit. Sakit apa? Ibu saya sakitnya sakit ini disebutin. Ya udah bawa aja rumah sakit. Nanti saya yang urus. Bohong, enggak, sekarang udah dirawat. Di mana? Di rumah sakit di sana di Sukabumi. Urusan naonnya? Kenal ente, naon ente? Menghinakan kepada manusia. Di mana letak kehormatannya? Hilang sudah kehormatannya. Nauzubillah min dzalik. Satu dapat dosa bohong, dua dan lain sebagainya. Akhirnya saya bilang, ya udah nih duit ambil. Urusannya sama kamu aja sama Allah dah. Tapi saya ikhlas. Tetapi nggak mungkin lah saya bilang, bapak bohong, bapak bohong, bapak bohong. Nggak mau, udah biarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah jadi zaman sekarang ini orang udah nggak memandang kehormatan. Akhirnya nggak malu-malu lagi minta. Nah mentalitas minta itu berkumpul menjadi komunal, berkumpul menjadi masyarakat, berkumpul menjadi karakter bangsa. Akhirnya apa? Akhirnya waktu pemilu, lihat, siapa yang bisa ngasih duit banyak, dia yang saya coblos. Gak ada lagi kehormatan, marwahnya sudah hilang. Akhirnya apa lagi? Minta-minta bantuan. Kewajiban daripada pemerintah zaman dulu ya, zaman Khalifatur Rasyidin. Itu tuh apa yang dilakukan? Gak sampai masyarakat datang tuh ngantrian, gak boleh. Sama Amirul Mukminin. Amirul Mukminin langsung yang ngasih sama pegawai-pegawainya. Datengin. Siapa yang gak mampu didatengin, kasih. Kalau sekarang, mana? Kalau gak ngasih, gua hajar, gua demo. Begitu zaman sekarang. Karena mentalitas itu sudah menjadi mentalitas yang baik. Di mana letak kesalahannya? Karena akhlak, agama ditinggalkan. Lihat. Makanya sekarang kita harus kudu ngaji supaya benar-benar kita bisa membenahi akhlak paling tidak di kalangan kita saja. Hadis selanjutnya, hadis ke-13. Atani atim mir rabbi fa akhbaruni annahu mamata min ummati la yushriku billahi syai'a dakhalal jannah. Qala fakultu wa in zanna wa in saraqa. Qala wa in zana wa in saraqa. Hadis rawahu Muslim, Tirmizi, wa Nasa'i. Seorang pendatang malaikat datang kepadaku dari Tuhanku.
lalu memberitahu aku bahwa siapa yang mati dari umatku tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia pun masuk surga. Maka aku berkata, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Malaikat itu menjawab, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Ini keuntungan daripada orang bersyahadat, mengaku beragama Islam, Islamnya benar. Tapi ingat yang kemarin di dalam kitab Ayyuhal Wala, mau dicelup dulu di neraka, melakukan perzinahan, dicelup heula atuh. Melakukan pencurian, dicelup heula atuh. Sanggup diri yang lemah ini, yang kalau kesandung batu aja, copot kukunya, jeritnya, aduh sakit, minta ampun. Bagaimana kamu sanggup menghadapi neraka? Dicelup dalam waktu ribuan tahun, walaupun akhirnya endingnya kamu surga. Di mana di saat itu Bu Badri sudah dadah di surga. Di mana Haji Ucup, enak. Meminum dari susu, sungai susu. Waduh, minum susu. Minum naon, Ji? Susu. Sementara orang disiksa heula karena perzinahannya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hindari maksiat. Man taroka zunuba roko kolbuhu. Barang siapa yang meninggalkan maksiat dan dosa, hatinya akan menjadi lembut, mudah menerima nasihat, dan mudah untuk berjalan di jalan yang benar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atim min indi rabbi azza wa jalla faqal, man salla alaika min umatika salah kataballahu lahu biha ashro hasanat wa maha anhu ashro sayyiatin wa rafa'alahu ashro darajatin wa radda alaihi mithlaha. Hadis rawahu Ahmad an Abi Talha. Seorang pendatang, malaikat datang kepadaku dari Tuhanku azza wa jalla lalu berkata, barang siapa di antara umatmu bersolawat untukmu sekali, Allah menetapkan baginya 10 kebaikan dan menghapus darinya 10 dosa dan mengangkat baginya 10 derajat dan membalasnya sebanyak itu pula. Makanya orang-orang bersolawat luar biasa ya. Anak-anak sekarang pada senang solawat kan di masjid kita ini. Nggak apa-apa, biarin, cinta sama sholawat. Karena perintahnya udah jelas. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersholawat. Dengan sholawat itu mampu membawa hal yang luar biasa. Allah menetapkan baginya 10 kebaikan. Ada, saya masih ingat, ya itu saya udah pernah cerita di sini. Waktu pergi haji, orang kampung, kampungnya tahu kampung mana, yang jelas orang Sunda pisan lah gitunya, entah liwiliang, entah di mana gitu. Mak, ari mak teh ulah jauh-jauhnya, iya tah di pintu iya-nya aya lampu kos gitu. Mak, diuk didinya, ulah kemana-mana. Abah bade tawaf lahnya, oh. Tawaf, ceritanya tawaf. Lupa lampu yang kayak begini bentuknya, semuanya bentuknya sama. Luas lagi. Begitu selesai tawaf, bingung. Mana istri gue? Mana, cari kesana, cari kesini, gak ketemu. Akhirnya dia bilang, aduh, dok, istri saya tak aya iya. Kumaha ieu? Ya dibantu nyarinya. Tadi di mana? Di pintu. Iya, tayang ayah lampu iya.
Tah eta juga lampunya kok segitu tah? Sarua eta. Cobi-cobi orang-orang pilariannya. Terus enggak lama dia mengamalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketemunya lagi naon tau gak? Di pasar Seng, milarian naon, milarian kain. Tak jauh kan dari lampu ke pasar Seng tak? Jauh berapa banyak luasnya, segitu banyak lautan manusia. Nah inilah antara lain hebatnya. Satu hadis lagi. Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min tu'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Hadis rawahu Tabrani an Abi Darda. Apakah engkau suka hatimu menjadi lunak, mudah menerima nasihat? Ketika disebutkan nama Allah, bergetar hatimu dalam syahdu. Dan engkau dapatkan hajatmu, kepentingan-kepentinganmu di atas dunia terkabul. Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya dan berikan dia makananmu. Maka hatimu menjadi lunak dan engkau dapatkan hajatmu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya hajat nih. Hajatnya naon? Bu Badri hayong naon? Hayong naon? Hayong umroh. Nah, santuni, sayangi anak yatim. Jangan kadie kasihan. Usap kepalanya. Disuruh nih kan, usap kepalanya. Tapi saking pengen hajatnya dipenuhi cepat, usap-usapnya begitu keluar rambutnya pada jablik kabeh. Enggak begitu. Jadi yang jelas mah dengan kasih sayangnya. Ari rambutnya botak kumaha? Sarua eta mah. Aduh, ieu mah mun diusap-usap sampai rambutnya jabrik ieu teh aya antenaan kabeh. Masyaallah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Kesimpulannya, pertama kita harus santuni anak yatim, menyayangi anak yatim. Kemudian yang kedua, kita harus membatasi dunia. Kita bisa berbuat bebas apapun di atas dunia ini, tapi ingat kita bakalan mati. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau menjadi orang yang berakal, maka patuhi Allah. Ya, kalau kita tidak mematuhi Allah, maka kita disebut sebagai orang jahil, orang bodoh. Maka dengan mematuhi Allah, pikiran menjadi cerdas, menjadi pintar, inovasi terbuka, kreasi hidup, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyah wa yakinan sadiqan wa atiqadan jaziman. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salimma ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa balighma ma'ana. Allahumma asimna wa asimma ma'ana. Allahumma arfa darajatina wa arfa darajati ma'ana. Minad du'a minkal ijabah. Fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu ala Muhammad.